Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi saya mau jelaskan di analisis ada dua ya, ada dua sepatu produk ya. Sepatu yang pertama ini sepatu Kio, ini terinspirasi dari sepatu Turki ya. Sama ini sepatu namanya sama Apache ya. Ini lebih ke inspiran apa modern misalnya. Kenapa sih kita perlu pakai sepatu ketika berkuda ya? Jadi satu yang jelas itu alasan safety. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa saja terinjak sepatu. Bayangin kalau kita nggak pakai sepatu, pakai sepatu aja sebenarnya. Terus kedua, kadang-kadang kuda itu bisa saja dia nengok terus gigit. Makanya kita bagusnya pakai sepatu boots, kalau nggak ada pakai chaps. Terus yang ketiga, kalau kita sudah pakai stir up ya, mau bengkel atau pijakan kaki ini, itu nanti si tali stir up itu akan lewat sini. Nah itu kalau nggak pakai sepatu yang tinggi-tinggi itu dia bisa bikin lecet, bikin sakit. Nah oke, sekarang beda dari dua produk ini apa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau produk yang ini, satu dia nggak pakai resleting dan dia ini bisa dilepas, ini enaknya. Dia bisa jadi sepatu biasa kalau mau dipakai kegiatan yang casual, bisa nggak dipakai namanya khusus ya, ini seperti kaos kaki ya teman-teman. Bisa dilepas pakai sepatu milik ya, atau kalau kita mau masuk ruangan atau kita mau sholat dan karena dia nggak ada resleting, jadi memang di desainnya ini dia dibikin rada sedikit supaya dia tidak mudah lepas ketika dipakai. Ini memang pakainya mungkin lebih sedikit sulit ya dibanding yang tapi lama-lama karena ini kulit asli dia akan menyesuaikan juga. Terus kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang ini dia didesain lebih ketat, jadi kalau yang ini kita nggak stok karena apa? Karena ini fitnessnya harus disesuaikan dengan ukuran pesan, jadi nggak bisa stok. Jadi kalau mau pesan nanti kita minta ukuran ukuran kakinya, jadi ini ngepas. Yang ini desainnya lebih ngepas daripada yang ini. Mulanya apa? Kalau ngepas, kalau menurut saya kita lebih ada feel ke perut kuda dan lebih indra perasanya lebih kenceng. Tapi karena dia ketat, jadi itu harus mekanisme sleting. Dan mekanisme sleting ini juga membuat dia lebih mudah dipakai. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya adalah karena dia pakai mekanisme sleting, jadi kalau ininya ada kendala resletingnya, mampet lah, ada kotoran lah, ya haus lah, sebab ini jadi masalah gitu. Cuman kalau yang ini nggak ada resletingnya, nggak ada masalah. Cuman ya itu dia nggak seketat yang ini kok. Ya, perbedaan dari kedua produk ini ya, semoga bisa menambah manfaat teman-teman. Sudah.